Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri, yang tentunya episode kali ini makin seru lagi ya guys. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari video kami ya guys. Dan tak lupa pula, mari kita doakan kepada seluruh pemain kru BSI agar diberikan kesehatan dan kelancaran ya guys. Dikutip dari jonapekanbaru.com, sinetron buku harian seorang istri yang tayang di SCTV saat ini menjadi tontonan baru yang tengah dinikmati oleh para penikmat setia tayangan layar kaca. Sejak tayang perdana pada Selasa 12 Januari 2021 lalu, sinetron yang berkisah mengenai kehidupan rumah tangga Nana dan Dewa yang menikah karena terpaksa. Berikut simponi sinetron buku harian seorang istri, Minggu 20 Juni 2021, tayang di SCTV pukul 18.00 WIB. Pada episode ini, Dina meminta izin untuk pamit dan meninggalkan kediaman Buana karena merasa kehadirannya mulai membuat runyam. Neratu menahannya, namun keputusan Dina sudah bulat. Dina lalu pergi meninggalkan rumah Buana. Sementara itu, Kevin kembali melakukan tindakan jahatnya. Kevin membakar kediaman Buana. Semua keluarga kalang kabut. Sayangnya mereka masih terjebak di dalam rumah. Nana dan Livia pingsan karena asap kebaran tersebut. Saat itu, Dina berencana untuk kembali ke rumah Buana karena dompetnya tertinggal. Saat sampai di rumah, Dina kaget karena ada kebakaran. Dina lalu menghubungi pemadam kebakaran, dan tak lama api berhasil dipadamkan. Kevin kesal karena rencananya gagal lagi. Dan cukup sekian info terbaru dari kami ya guys. Jangan lupa ikuti terus video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.